Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, guru pengajian perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. Kita pergi kepada bahagian terakhir dalam pengorganisasian, itu bahagian yang kelima. Dalam bahagian yang keempat, kita dah belajar tentang empat konsep pengorganisasian. Itu berkaitan dengan apa dia? Authority. Kita dah belajar tentang tanggungjawab, okey. Kita ada belajar tentang accountability, okey. Kita juga ada belajar tentang konsep pemusatan dan pemencaran authority, okey. So untuk bahagian ni kita akan belajar bahagian yang berikutnya, iaitu penugasan, empowerment and so on, okey. Alright. Apa dia penugasan, okey, atau dipanggil delegate, okey, job delegate, okey. Kita delegate ataupun kita penugasan merujuk pada penyerahan tanggungjawab dan authority. Remember the dua keyword ni, tanggungjawab dan authority. Kita kena bagi hak untuk membuat keputusan dan pekerja juga diberi tanggungjawab. Itu dipanggil penugasan. Okey. So penugasan, delegate maksudnya kita serahkan tanggungjawab dan authority untuk subordinat membuat tugas tertentu. Okey. Dan bukan senang nak bagi penugasan ni. Jadi ada panduannya. Okey. Satu, bukan semua subordinat yang boleh kita buat penugasan. Jadi kamu kena pilih subordinat yang sesuai. Okey, bukan semua orang ya. Pilih subordinat yang sesuai dan kenal pasti tugas-tugas yang terlibat dalam penugasan authority. Okey, bukan semua tugas ya. Kita bagi kuasa untuk tugas-tugas tertentu saja. Okey, dan kamu kena bentuk objektif atau standard yang dipersetujui bersama antara pengurus dan juga subordinat. Ada tiga perkara. Ini panduan untuk penugasan. Okey, contohnya pengurus bank yang akan pergi bercuti perlu serah tugas kepada penolong pengurus bank untuk membuat keputusan. Itu dipanggil penugasan. Okey, ingat keyword dia penyerahan tanggungjawab dan authority. Okey. Alright, kita pergi kepada kelebihan dan kelemahan penugasan. Okay, apa advantage kepada pengurus kalau dia buat job delegate atau penugasan? Satu, of course, meningkatkan motivasi subordinat. Mereka rasa seronok sebab bos serahkan tugas kepada mereka. Okay, jimat masa pengurus. Pengurus tak perlu pening kepala sebab orang bawah ni boleh buat kerja dia. Okay, dan subordinat ni mendapat pengalaman dan kemahiran baru sebab dia buat kerja bos kan. Okay, itu kelebihan dia. Okay. Kelemahan, of course, dia salah gunakan authority yang diberi. Okay. Mungkin kita salah pilih subordinat. Jadi, kita mungkin pilih subordinat yang tak sesuai menyebabkan mereka buat kerja yang tak betul. Okay. Dan kawalan semakin sukar sebab kita serahkan tugas kepada orang bawah. Okay. Itu kelemahan dia. Remember the keyword. Kalau kelebihan, motivasi, jimat masa, subordinat belajar pengalaman. Okay. Kalau kelemahan, salah guna authority, mungkin kita pilih orang yang salah dan semakin susah nak kawal. Okay. Alright. Apa dia empowerment? Okay. Empowerment, dia mesti ada tiga keyword. Kuasa, authority, tanggungjawab. Jadi, penugasan ni, kita hanya bagi dia authority dan tanggungjawab. Empowerment ni kita tambah satu lagi. Iaitu memberikan kuasa, authority dan tanggungjawab. KAT. K-A-T. Kuasa, authority, tanggungjawab. Ingat dah, penugasan tadi, authority dengan tanggungjawab saja. Jadi, kita bagi dia tiga-tiga. Okey, ini juga dikenali sebagai delegasi tanggungjawab. Okey, so yang ini kuasa lebih tinggi berbanding dengan penugasan tadi. Okey, contohnya pengurusan atasan syarikat pembinaan beri kuasa kepada pengurus pemasaran untuk menguruskan bajet dan kewangan di jabatannya dengan garis panduan tertentu. Jadi, pengurus pemasaran ni ada kebebasan. Dia ada kuasa untuk menentukan bajet. Dia ada kuasa untuk mengarahkan orang. Dia juga bertanggungjawab untuk menguruskan bajet. Itu empowerment. Okay? So, nampak dah beza antara penugasan dengan empowerment. Penugasan hanya authority dan tanggungjawab. Empowerment, kita bagi dia tiga. Kuasa, authority dan tanggungjawab untuk membuat keputusan dan menjalankan tugas. Okay? Okay, authority lini dan authority staff. Okay, ada dua ya. So, authority lini maksudnya authority formal. Formal maksudnya disebabkan oleh jawatan dia. Dia boleh mengarah atau mengawal kerja subordinat.
Macam mana kamu tahu dia ni ada authority formal? Ini dalam gambar raja carta organisasi, garisan hitam lurus yang tidak terputus atau tidak berputus. Maksudnya dia ada hak untuk mengarah dan mengawal orang bawah. Okey? Dia menunjukkan hubungan antara ketua dengan subordinat. Okey? Sebagai contoh, pengurus sumber manusia yang ada authority ini dalam urusan seperti mengambil pekerja, memecat pekerja, menilai prestasi, memberi ganjaran, itu kuasa formal yang ada pada seorang pengurus sumber manusia. Okay? So, keyword dia apa? Authority formal untuk mengarah dan mengawal subordinat atau orang bawah. Okay? Bagaimana kamu nak tahu authority ini? Garisan hitam tidak berputus. Okey, garisan hitam lurus yang tidak berputus. Ingat keyword dia, garisan tidak berputus. Okey, ingat ni keyword dia. Okey. Alright, apa dia authority staff? Authority staff ni, dia pengurus ni ada kepakaran. Dia ni expert, ada expertise. So dia boleh menasihat dan membantu pengurus lini. Pengurus lini ni rujuk pada pengurus sumber manusia, pengurus pemasaran, pengurus kewangan. So authority staff ni, pengurus ni, dia hanya boleh bagi nasihat atau bantu pengurus lini. Dia tak ada hak untuk memberi arahan. Okay? So macam mana kamu tahu ni authority staff? Garisan putus-putus dalam carta organisasi. Yang authority lini ni, garisan tidak berputus-putus. Yang ni garisan putus-putus. Ingat. As a putus, authority staff. Yang lini ni, garisan lurus, tidak berputus-putus. Okay? Contoh pengurus staff ialah seperti pegawai undang-undang, okay? Konsultan, setiausaha. Mereka hanya bagi nasihat saja. Mereka tak ada kuasa untuk memberi arahan. Okay? Kalau kamu tengok gambar ni, kamu nampak tak garis putus-putus ni? Jadi setiausaha Puan Mai Zatul ni, dia hanya boleh bagi nasihat kepada ketua pegawai eksekutif iaitu Dato' Fauzi. Dia boleh bagi nasihat. Dato' Fauzi jangan lupa ya, pukul 3 hari ni ada mesyuarat. Okay? Dia boleh bagi nasihat ataupun dia boleh kongsi kepakaran. Okay? Dia boleh uruskan fail untuk Dato' Fauzi. Okay? Dia boleh uruskan aktiviti. Contohnya jadual untuk hari ni, dia bantu dia untuk membuat jadual kerja untuk Dato' Fauzi. Tapi setiausaha ni tak boleh bagi arahan. Dia tak boleh beritahu Dato' Fauzi. Dato' Fauzi pergi mesyuarat. Itu tak boleh. Sebab dia tak ada hak untuk memberi arahan atau buat keputusan. Dia hanya boleh bagi nasihat saja. Tapi garisan lurus ni menunjukkan authority lini. Dato' Fauzi Sukoh boleh memberi arahan kepada Encik Khairil. Sebab ini garis lurus menunjukkan authority lini. Pengurus besar Jabatan Pengeluaran, okay, Engineer Zulkifli ni, dia ada authority lini ke atas pengurus pembelian. Dia boleh bagi arahan dan juga boleh buat keputusan. Dia boleh mengawal orang bawah ni. Encik Khairil boleh kawal 3 penolong pengurus ni. Itu authority dia. Okay, so lini ni garis tidak berputus-putus. Yang staff ni garisan putus-putus. Okay? Okay, jangkauan kawalan. Okay, span of control, jangkauan kawalan, very simple, remember the keyword, bilangan pekerja yang melaporkan pada seorang pengurus. So we call that jangkauan kawalan. Berapa orang pekerja yang lapor pada seorang ketua, itu dipanggil jangkauan kawalan. Okay, jangkauan kawalan ada dua, itu jangkauan kawalan lebar dan jangkauan kawalan sempit. Okay, ada yang lebar, ada yang sempit. Okey. Jangkauan kawalan lebar maksudnya dia ada ramai subordinat. Okey, dia kontrol ramai orang. Itu dipanggil jangkauan kawalan lebar. Kalau jangkauan kawalan sempit, dia ada beberapa orang subordinat saja. Okey, itu dipanggil sempit. Lebar, ramai. Sempit, beberapa orang saja. Okey, ingat dah. Contohnya seorang pengurus pemasaran mengawal 6 unit. Ini menunjukkan lebar. Dia kontrol ramai orang. Itu dipanggil lebar. Okay? Kalau dia ada 2 unit, itu dipanggil sempit. Okay? Nampak gambar raja ni? Okay? Ini menunjukkan sempit. Dia ada 2 subordinat saja. Okay? Kalau lebar, dia ada 5 orang bawah ni. Dia kontrol ramai orang. Itu dipanggil lebar. Yang ni sempit. 2 aja. Okay? Okey, apa beza antara jangkauan kawalan luas dengan jangkauan kawalan sempit? Keyword dia, bilangan subordinat. Yang kedua, penyelia. Yang ketiga, hierarki. Okey, ingat keyword dia, kawalan luas ni ramai. Yang ni sedikit.
penyelia, seorang yang memantau atau menyelia aktiviti, ramai ketua yang memantau aktiviti. Okey, hierarki tak ada banyak peringkat. Dia mungkin ada dua peringkat saja. Yang ini mungkin ada tiga peringkat. Itu beza antara luas dengan sempit. So, luas, ramai, satu ketua, ada dua peringkat. Kalau sempit, sedikit, ramai ketua, tiga peringkat. Okey, itu beza ya. Okey, apa kelebihan dan kelemahan jangkauan kawalan luas? Okey, wider span ni apa kelebihan dia? Ada penugasan kerja. Okey, kita boleh serahkan pada orang bawah ni. Okey, subordinat ni rasa bebas lah nak buat kerja. Okey, dan pengurus ni boleh buat kerja lain. Itu kelebihan dia. Okey, antara kelemahan, sukar menyelia sebab ramai. Sebab dia ada ramai subordinat di bawah dia. Sebab dia luas kan? Okey, bila luas, dia ramai subordinat. Okey, dan pengurus ni kurang berinteraksi sebab ramai orang. Dia pun tak kenal. Okey, ramai sangat penolong dia. Okey, pengurus kurang memahami masalah kerja sebab tak ada komunikasi yang banyak. Okey, so ni masalah jangkauan kawalan luas. Okey, kalau jangkauan kawalan sempit pula, apa kelebihan dia? Dia terbalikkan. Okey, kawalan lebih mudah sebab memang direct bawah ni dua orang saja. So, senang nak kontrol kan? Okey, dan pengurus ni faham masalah pekerja sebab komunikasi. Mereka sentiasa merujuk pada ketua sebab dia ada dua orang aja orang bawah ni. So, senanglah. Kalau ramai, susah dia nak kontrol. Okey, penyelian lebih mudah. Itu kelebihan. Okey, kalau jangkauan kawalan sempit, banyak tingkat dalam hierarki pengurusan. Dia ada tiga peringkat. Aliran komunikasi lambat, hantar maklumat, terima maklumat ambil masa yang lama. Dan pengurus banyak terlibat dalam tugas subordinat sebab dia ni sempit. Okey, so ada tiga kelemahan. Okey, rantaian arahan. Rantaian arahan maksudnya aliran arahan. Okey, bagaimana arahan ni mengalir dari pengurus atasan kepada pengurus pertengahan, penyelia dan pekerja. Dari satu peringkat ke peringkat kedua, peringkat ketiga dan seterusnya. Itu dipanggil rantaian arahan. Okey. Rantaian arahan ini ditunjukkan oleh garisan menegak dalam carta organisasi. Okey, yang menyambung setiap jabatan. Arahan bermula dari atas ke bawah. Okey, bermula daripada pengurus atasan kepada pengurus bawahan. Okey. Itu silap di sini ya. Salah ni. Arahan bermula daripada pengurusan atasan pada pengurus bawahan. Okey. Dan dia menunjukkan konsep unity arahan. Okey. Unity of command maksudnya semua pekerja terima arahan daripada satu ketua saja. Itu dipanggil rantaian arahan. Okey. Contohnya seorang pengurus pemasaran beri arahan pada ketua unit jualan. Seterusnya ketua unit ini menyampaikan arahan pada penyelia penyelia jualan dan jurujual. Nampak tak flow arahan ni? Daripada pengurus pemasaran, ketua unit jualan, penyelia jualan, jurujual. Itu dipanggil rantaian arahan. Okey. So, inilah konsep-konsep pengorganisasian. Okey. Ini cikgu nak boleh terangkan beberapa bahagian. Ini menunjukkan rantaian arahan. Okey. Dari pengurus peringkat atasan, pertengahan, bawahan. Okey. Nah, contohnya, pengurus besar pemasaran ni memberi arahan pada pengurus jualan. Pengurus jualan kepada penyelia, penyelia kepada jurujual. Ini menunjukkan rantaian arahan. Ini authority lini. Ini authority staff. Okey. Ini menunjukkan jangkauan kawalan. Berapa subordinat yang melapor kepada pengurus pentadbiran am. Kalau kita bandingkan pengurus jualan ni, dia ada satu saja skop dia. Ini jangkauan kawalan sempit. Kalau pengurus pentadbiran am, dia ada tiga subordinat yang melapor kepada dia. Ini jangkauan kawalan luas. Okey, itu beza antara kawalan luas dengan kawalan sempit. Jadi mungkin kamu diberi satu gambar aja macam ni dan kamu diminta jelaskan konsep-konsep pengorganisasian. Jadi kita boleh kenal pasti beberapa konsep. Okey, rantaian arahan, okey, authority lini, authority staff, okey, jangkauan kawalan dan sebagainya. Okey. Okey, contoh soalan, nyatakan dua kelebihan dan dua kelemahan penugasan autoriti. Jelaskan dua perbezaan antara jangkauan kawalan sempit dengan jangkauan kawalan luas. Okey, atau nyatakan dua kelebihan dan dua kelemahan jangkauan kawalan sempit. Nyatakan dua kelebihan dan dua kelemahan jangkauan kawalan luas. Atau soalan esei panjang, mungkin kamu diminta jelaskan enam konsep
pengorganisasian. Mungkin kamu diberi 18 markah ataupun 21 markah. Okey, ini soalan esei panjang. Okey, so inilah beberapa perkara penting yang kamu kena bagi perhatian dalam konsep ni. Okey, so harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu lah untuk memahami konsep pengorganisasian. Jangan lupa subscribe, okey, share dengan kawan dan jangan lupa like, okey. Dan kalau ada sebarang komen, bolehlah kamu share dengan cikgu, okey. Cikgu sanggup bantu kamu lah kalau kamu ada kemuskilan dan sebagainya. So work hard, okey. Stay home, stay safe. Okey, bye.